Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast right past. Anybody taking life for granted? Oke, di sini kita bersama pemilik lahan ya, Bapak Manalu. Mungkin beliau ingin memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-pesannya setelah menggunakan Insibio. Baik, silakan Pak, perkenalkan diri Anda di desa mana? Jadi untuk ulat itu selesai semua ya? Iya Pak. Apa? Pokoknya aman lah dari ulat. Jadi ulat apa aja yang kemarin diatasi sama Insibio? Sundet. Oke. Sama kupu-kupu. Oke. Sama kutu-kutuan. Oke. Yang ada di padi jatuh semua. Oke. Saya lihat. Berapa hari kemudian saya lihat bersih. Oke, baik. Nah, kemarin kita melakukan aplikasi di umur 20 hari untuk iya, penyemprotan sama pertama. 35 hari. Sama 35 hari. Menurut Bapak, Insibio ini seperti apa? Dari hasil yang sudah kita lihat sama-sama. Ya, menurut saya, gimana lah, aku tengok padi itu sampai segini, cantik, memuaskan. Cantik, memuaskan. Nah, beda. Oke, jadi untuk kedepannya ingin menggunakan Insibio? Terus menggunakan Insibio. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu ya dari Bapak Manalu atas yang apa sudah dirasakan oleh beliau. Jadi gunakanlah Insibio untuk aplikasi pertama itu di umur padi 20 hari. Untuk aplikasi kedua gunakan di umur 35 hari dengan dosis 300 mili untuk 1 hektar. Insibio. Tenang tanpa beban. Terima kasih. Tenang tanpa beban.